Jumpa kembali saderek dengan Golden Crystal Channel. Channel yang membahas bidang metalurgi, ilmu perlogaman, dan juga engineering-engineering lainnya. Ini adalah komponen atau peralatan mesin farmasi untuk pembuatan obat akan di elektrolis nikel. Supaya menyerupai stainless steel. Ini adalah bendanya, komponen-komponennya. Sayang sudah ada bercak-bercak karat. Seharusnya ini bebas dari karat supaya hasilnya sempurna. Dan harusnya ini dibuffing dulu atau diamplas dengan amplas halus. Nah, ini untuk menghilangkan karat kita pre-treatment dengan degreasing dan pickling. Nah, yang sudah diproses treatment kita masukkan ke dalam tangki elektrolis nikel. Proses elektrolis nikel itu hanya dipanaskan, tidak menggunakan arus listrik, di mana terjadi reaksi reduksi pada permukaan benda. Dan ini yang sudah selesai waktunya, kita angkat dan kita bilas satu persatu, kita ambil, kita bilas ke dalam air. Kemudian kita keringkan. Nah, ini hasilnya saderek, cukup mengkilap, cuma ada sedikit bercak-bercak berkas karat, tapi sudah tertutupi lapisan nikel, jadi sudah aman. Nah, ini terlihat pantulan dari sinar matahari, apalagi kalau di luar di bawah sinar terik matahari. Dan ini ada alur-alurnya pada permukaannya, semacam karteran. Demikian saderek proses elektrolis nikel pada komponen-komponen atau peralatan mesin farmasi untuk pembuatan obat seperti kapsul dan tablet. Sampai berjumpa kembali dengan Golden Crystal Channel pada video-video berikutnya.